Capek kan, Ran? Capek banget, Bah. Naik turun, Jan. Inilah. Ini yang terakhir. Matahari sudah hampir tenggelam, sana, Ran. Nggak tembus matahari, Mas. Jadi, teman-teman, menindak lanjut kasus yang kemarin, Rat. Ya. Kasus apa, Mbak Ra? Kasus itu, Mbak, apa? Pencabulan. Pencabulan gundul. Pencabutan ular. Nah, pencabutan ular yang kemarin kita dapat beberapa ekor yang di atas gunung. Sekarang kita turun. Dan inilah lokasi yang sangat identik dan sangat aktualistis dan sangat berpotensi. Potensi, teman-teman. Jadi gini, setelah kita jauh dari sana dari pagi hingga sore ini. Sehari full ya, Mbah, ya, oke, Mbah. Sehari full bersama Ratna Official. Sehari memang sengaja Mbah Kwanto geber langsung sama Ratna Official biar dia tahu bukan hanya Gunung Slamet tok atau Gunung Kembar tok sing ditemu. Ternyata luar biasa banget hutan kita loh ini, Mbah. Men, ternyata juga ada hutan sing jos, Mbah. Jadi terus mulai ketularan goeng ya, Man. Oke, enggak apa-apa. Kamu harus semakin culun sama kayak aku, Lurat. Jadi orang jangan terlalu lurus, Mas. Okay. Ayo kita terus wis rewel. Ayo turun. Hati-hati, Man, raimu, Man, bukan pleset minggir raimu. Oke, sore manjat turun banget, Mbok, Bang. Sekarang kita turun aja ke sana. Aman pokoknya. Mbah, santai teman-teman, semua resiko. Banyak bebatuan yang besar-besar, Mbah. Nah, oke. Kempleng-kempleng, Mbah. Kira-kira ini terbuat dari apa, Mbah, batunya, Mbah? Berasal dari mana? Padahal di sini nggak ada gunung berapi ya, Mas Ratno. Nggak ada gunung berapi. Gini, Mas Ratno. Ini satu pertanyaan yang asik dan identik dengan orang pecinta alam. Otentik, ya. Otentik banget. Jelas kalau batu ini tercipta dari bongkahan curan lahar dulu. Iya. Yang beratusan tahun. Yang ratusan tahun, walaupun ini gunung Mawantu sudah tidak aktif lagi. Memang ini sisa-sisa zaman purba. Ini terbuat dari bergedel, Mas. Iya. Bergedel. Bergedel angkasa ya, Mbak. Bergedel angkasa. Bisa dicicipi? Iya, Mbak. Coba, Mbak. Ya dicicipi temenan, Mbak. Coba, Mbak. Ini batuan di sini terbilangnya batuannya keling-keling ya, Mbak. Keling-keling, jadi hampir ya mungkin sudah ribuan tahun sih ya, Rat ya. Batunya full hitam, padat. Hitam. Iya ya. Itu keruh aja tanahnya itu kemarin kan gugurnya itu karena airnya sempat meluap ya, Mbak, di sini ya, Mbak. Jadi siapa? Statistik BMKG, Mbak, kemarin, Mbak. Laporannya saya. Kabar ya. Ada air, Mbak. Ada airnya, teman-teman. Ada airnya. Nah, ini kan lagi kering, masa ketiga. Kalau masalah kering ketiga. Tuh, Rat, kamu lihat, bisa lihat, Rat. Tuh. Kayak. Mbak, lihat kayak nang lengke. Sebentar. Komen. Bentar, Mbak. Kusit. Apa saturan, Mbak? Tetap, Mbak. Cepetan, Mbak. Komen. Nah, tadi aku lihat lebat di sini, loh. Mari sini. Oh, alah. Ini kan banyak daun-daun jatuh, Mbak. Lihat atasnya, Mbak. Oh, anak mimangnya pura, Mbak. Bok hilang kalau merah di sini, Mbak. Oh, ada mimang. Nah, tadi aku lihat di sini kelebatan kayaknya kecil. Iya sih, memang, Mbak. Tapi apa bukan daun-daun yang besar tadi aku sempat lihat dari sini lari dari karena kelihatan aku orang bocah mata masalahnya udah ini kan kaget aku sumpah demi Allah nyok kaget setengah mati. Cabai itu Mbah. Cabai Pak Rat. Cabai apa bukan, Mas Ratno? Cabai Udah cabai Rat. Merah, ekornya tuh. Merah tuh. Udah. Bentar, Mbah. Hah? Apa sih? Oh, bukan. Ini tadi langsung pegang. Oh. Dani. Dan ini teman-teman, ini salah satu habitat reptil di Sungai Kebumen yang kebetulan memang kehidupannya memang sangat pas di sini, ya Rat ya. Lembab dan
kebetulan air juga masih menggenang tipis-tipis ya. Dan kita pengen lihat guru Mbah Wanto dia cara mengedukasikan penyampaiannya gimana untuk mengedukasikan, mereview karena ini di sini sering dikatakan ini ular sangat berbisa, dikiranya salah kaprah, dikiranya ular cabe. Ya, jadi untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan untuk Mas Ratno. Untuk napas dulu, Mas. Napas tua. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya persilakan kepada yang terhormat Ratno Official, dan teman-teman bisa lihat edukasi dia yang sangat lucu dan culun banget di situ. Tapi dari edukasinya dia sangat masuk sekali. Wow. Jadi memang culun, memang didikan Mbah Wanto seperti itu dulu, dari dulunya cuman salah barut, Man. Ini mandal mendingan. Makanya terdidik lagi nang aku, Man. Biar lebih kentir lagi. Main kentir lagi. Monggo Mas Ratno. Oke. Silakan. Oke, selamat malam para hadirin. Selamat malam. Sore ya. Oke. Ini adalah ular yang mirip ular cabe. Bukan cabe kan merah, Mbok Rat? Iya, ini ada merah-merahnya sih, Mbah ya. Makanya sering orang pada takut. Mirip banget ular cabe kan ular berbisa ya, Mbak. Tinggi. Setara tinggi. Dengan king ya, Mas ya. Iya. Nah, tapi ini bukan ular berbisa ini, teman-teman. Ini namanya kalau Indonesianya ular pipa ya, Mas. Ular pipa. Pip snack. Pip snack. Nama latinnya. Iya, bener ya, Mbak ya? Iya, Nek. Ya harus tanya dulu dong ke pak gurunya dong. Takutnya kan salah. Oke, jadi bener pip snack kata Mbak guru. Dan memang makanannya kadang-kadang juga dia makan bergedel, masih pada senabati. Tapi bakso? Bakso kadang-kadang ada yang lewat di sini diada. Cilok bang, cilok cireng, dia suka beli. Jadi ini kesimpulannya nih adalah ular yang tidak berbisa ya. Ular Ratu. Yang tidak berbisa, pip snack, pip itu pipa, snack itu ular, jadi ular pipa. Nama teman-teman. Ilmiahnya Mbak. Oh, nama ilmiah apa? Xenodermus ya? Javanicus. Oh, ada bisikan dari batu. Iya, Mas. Gemas. Siap. Iya, makasih ya. Makasih itu batu. Musik gemblung ya mantunya, Mas. Iya, lanjut, Rat. Oke. Okay. Gua lama-lama makin suka sama dia nih. Lanjut. Ya, arep di jelasna apa? Iya, jelasna. Cylindropis rufus. Cylindropis rufus. Rufus. Ular berkepala dua. Cuman dari bentuk ekornya kan enggak ada matanya, kan? Nah, ini kan julukan, Mbak. Oh, julukan. Dijuluki ular berkepala dua. Kenapa ya, Mbak, ya dijuluki ular kepala dua, Mbak? Karena dari sisi ekor dan kepala itu hampir sama, Man. Beda tipis. Jadi, kadang kalau dia mundur dikira kepalanya di belakang. Kapan dia maju katanya kepalanya di depan. Padahal buntut ya, Pak. Padahal ekor dan buntut itu sama saja. Itu namanya balan. Balan apa? Balancing. Balance. Balance saja. Ya benar ya, wis. So Inggris ning salah. Iya, itu biar biar di sini aja, Bro. Ngapain? Ya biar memperpanjang kehidupan alam, memperpanjang umur itu apa ya. Ada airnya teman-teman. Ada airnya ternyata. Yuk gas. Dan obrok Mas. Obrok. Ada lubang yang sangat dalam. Tembus ora, Mbak? Kalau Mbak? Iya, seru banget. Enggak. Tuh, Mas. Cepat. Jadi harus kita harus. Kenapa melolos, Mas? Ini malah mikir aku, Bro. Kok reset kok.